What's up guys? Hari ini kita nak masak. Itu lain, geng. 3 2 1. Let's go. Selamat pagi Malaysia. Okey, hari ini Carl nak bawa korang semua merasai pengalaman sekali dalam semua hidup berada dalam suasana perkampungan atlet sukan Asia Hanjung. Keluasan tempat yang eksklusif untuk atlet, pegawai teknikal serta petugas media ini seluas 30.4 hektar di tebing terusan Beijing dan Hangzhou. No wonder lah udara kat sini segar, geng. Dan disebabkan itu jugalah kawasan ini didedikasikan khas sebagai zero carbon zone. Okey, antara tarikan utama kat sini juga sudah pasti maskot sukan Asia, geng. Kat situ adanya Chong Chong, Lin Lian, Chen Chen dan yang last kali tu maskot terbaru. Penat, geng. Jom kita naik basikal pula. Sesuai dengan tema elemen hijau, cara nak redeem kod percuma mudah je. Scan kod aplikasi Sukan Asia Hangzhou. Kemudian, diorang akan bagi kad dekat kaunter. Korang hanya perlu imbas kad tu dekat basikal. And that's it. Korang boleh menikmati keindahan kawasan ini. Hello. Okey, geng. Ini tempat paling best. Memang tak sah kalau tak singgah kedai padangan rasmi edisi khas Sukan Asia edisi ke-19 ni. Baru singgah 5 minit, dah rambang mata. Dari miniature mascot sehinggalah barang panas, laku keras teruk pin kesemua 19 tuan rumah Sukan Asia. Memang rare teruk, guys. Kat mana lagi korang nak cari kesemua mascot bagi setiap sukan dalam satu kotak dengan setiap satu memiliki harga melambung di pasaran atas talian. Geng, harga semua kedah keras. Saya rasa saya cukup beli kat beberapa orang yang istimewa saja di Malaysia. Kita jumpa lagi kolumnis dari Hangzhou, Nadia Rima. Hello guys. Lain macam betul suara dia. Saya begitu teruja lah tengok Carl Nunes saya ni. Terutamanya bila bercakap soal dia naik basikal tadi, Alice. Betul. Hai Carl, sihat ke? Semakin sihat, Alice. Wah, terbaik Carl. Nak tanyalah, bukan body shaming lah. Cuma nak tahu hari ni berapa kilo buat exercise? Okey, hari ini dan sepanjang kita dekat Sukan Asia Hangzhou ni, jalan kita tengok dekat telefon kan, lebih kurang setiap hari 12,000 step. Tapi saya semakin membesar. Mungkin penambahan kalori. Dengar boleh. Jangan terus. Tapi, Carl, nak tanya tentang tadi, tertariklah bila tengok sewa basikal tu. Basikal tu friendly ataupun tidak? Ataupun indah kabar dari rupa je sebenarnya? Sebab tadi nampak kecil sangat basikal untuk awak tu. Okey, okey. Sebenarnya kan basikal tu friendly, sangat friendly. Dia tak ada tiup bau basikal tu. Dia tayar mati. Sebab tu saya berani naik. Lepas tu basikal tu sebenarnya antara salah satu medium kepada siapa yang nak pergi ke point A, point B dalam perkampungan sukan tu. Boleh naik basikal, boleh naik shuttle dan juga diorang punya shuttle kereta elektrik tu tanpa pemandu. Itu yang satu perkara yang rare lah. Okey, Carl. Tapi tadi Carl sempat bawa pergi dekat merchandise kan? Selain daripada merchandise tu, apa lagi yang mungkin dijual dekat situ? Okey, sebenarnya dekat merchandise tu, ada banyak perkara yang kita rasa macam lain daripada yang lain. Antaranya shilling, silver dan juga gold, ada 3% saja dalam setiap shilling tu. Tapi saya dah sempat tengok dekat Lazada, dekat Shopee, diorang jual tu dengan harga yang cukup lumayan. Dan semalam tu dah sold out dah sebenarnya benda tu. Dia buka harga dengan 200 yuan. Dan dah sold out itu selepas hari kedua atlet-atlet dan juga pegawai yang ada dekat dalam perkampungan sukan tu dibenarkan untuk membeli. So saya rasa siapa yang kirim tu, sorry kan, bukan dia tak nak beli tetapi dah sold out. Sebab tu Ellie saja je nak bagi hint dagak sebenarnya jawapan dia kan. Patutnya bila kita tanya tu dah terus faham lah kan. Tapi kan bila cakap soal venue itu sendiri sebenarnya, hari ini kita mungkin akan banyak menyengah ke beberapa sukan yang utama, contohnya macam track cycling dan sebagainya. Tapi Carl, kita dah biasa dengar benda-benda yang indah daripada reporter sebenarnya. Saya nak tanya,
setakat ni apa lagi kepayahan yang paling awak masih lagi nak sesuaikan diri? Kepayahannya sebenarnya bukanlah nak menyesuaikan diri, tapi tidak akan menyesuaikan diri tu dengan keadaan volunteer kat sini kan. Okay. Sebenarnya diorang ni faham bahasa Inggeris, tapi diorang tak nak bertutur dalam bahasa Inggeris. Diorang bangga dengan bahasa mereka sendiri dan kita pun cukup faham. Tapi kadang-kadang bila dah masa dah getir, kita nak kejar itu, nak kejar ini, dia nak ikut kepala dia je. Benda tu yang menyerap tu. Walaupun muka cantik, kan? Sebagai contoh, kita datang dekat stadium ni, stadium ikonik, pintu utama media kat sini je. Dia suruh kita pusing satu stadium, lagi masuk kat tepi tu je. So kita rasa macam tak apalah tempat dia kan. Velodrome ni pun antara yang unik juga. Coach John Beasley dah komen bentuk dia sangat-sangat unik. Diorang ni bukanlah satu jago dunia, hanyalah conquer Asia. Tetapi diorang tak minta pun pandangan daripada UCI untuk membina venue ikonik ni. Diorang main buat je. Sesudahnya, bentuk track ni cukup-cukup unik. Pertama dalam dunia, berbentuk seperti ombak. Sebab tu banyak rekod kebangsaan, rekod Asia berjaya diukir di sini disebabkan dia punya, orang kata incline, dia punya ketinggian tu. Itu yang orang cakap lain daripada yang lain. Dan hari ini, Shah Fidaus akan cuba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga permukaan track velodrome yang sangat-sangat unik ni. Elis, yeah. Kal cerita ni kita tak nak terus percaya tau. Sebab betul, macam tadi kita cakap kita nak bukti yang sebenarnya. Hmm. Kal, mungkin boleh bawa jalan sikit dekat belah depan stadium tu. Sebab kita nak tengok. Kan? Yes. Sebab awak pun dah biasa berjalan. Tadi awak dah cakap 12,000 step sebenarnya seharian. Kalau tak nak pergi depan stadium, mungkin boleh bawa kejap, Kal. Kita nak tengok keadaan dekat sekeliling tu. Minta tolong. Tak bolehnya, geng. Geng, apa yang tak boleh? Apa yang tak boleh? Terbaik, Kal. Sebelum datang Sukan Asia ni, kita dah pergi gym. Oh. Mantap Kal. Tapi okey, dia dekat sekeliling stadium tu, kalau untuk dari segi akses tu ada problem tak? Ataupun maksudnya security dia terlalu tinggi, terlalu ketat, ataupun ketat. Mungkin sebenarnya okey je, anytime boleh buat apa-apa kat situ. Security dia memang tak friendly lah. Kalau kita datang maksudnya tadi kita nak tunjuk you dekat dalam stadium. Tak friendly. Dekat dalam stadium, diorang sebenarnya macam tak membenarkan kita masuk lebih awal. Okey? Pindah kejap. Sebab apa mengah? Okey? Security tak friendly. Orang tak mengah. Security tak friendly. Sebelum naik tangga Macam mana sebelum naik tangga? Ini korang ni pun tak agak-agak. Call pukul 8:30. So inilah dia, venue utama. Kita tak boleh masuk. Kalau kita nak masuk tadi, tak apa, naik sikit je tangga tu. Habiskan tangga tu. Naik atas sikit je kan. Okay, jom naik. Come on. Takkan, bukan apa kan, minta maaf kan. Bukan kita nak mendera, tapi kita nak bagi semua penonton rasa ni pengalaman dekat keliling stadium tu. At least kat depan ni pun jadilah. Dah tak cakap dah. Tak respon dah kita. Risau juga ni. Kal. Okay, Kal. Okay, guys. Ini dia. Abang buat okay. Kamera biar tinggal belakang. Tak, kita tinggal tripod kat belakang. Biarkan dia. Okey, tapi ini dia, Kal. Okay. Cun-cun. Lian-lian. Awak dah sampai dekat bahagian depan. Ini main entrance lah. Ini main entrance untuk media. Kalau nak masuk, pusing sana, belakang. Lepas tu masuk ke tepi tu. Banyak tangga lah. Saya membayangkan macam mana masa depan awak seharian nanti kat situ tau. Saya repeat. Ini entrance media. Okey. Nak masuk, pusing satu stadium, masuk ke tepi tu. Wah. Betul-betul. Kal, sebab dia mungkin dia tahu dekat sini Kal tak exercise. So dekat itu sana terbaik, betul lah Kal. Terbaik untuk Tuhan, Kal. Tuhan tapi, tu tak adakan awak kerja di situ tu bersebab sebenarnya. Tapi napis Elis, tapi kita pandai. Okay. Kita apa? Kita pandai. Okay. Kita buka YouTube, tunjuk kita ni kuat TV. Oh sure, you can go here. You can go here. Go faster. Wah. Pandai guna credibility yang ada Baguslah Kal. Betul. Diorang macam nak kena prove something, barulah diorang boleh bagi kita masuk. Tapi Kal, seawal jam berapa sebenarnya petugas-petugas kat situ mula bertugas? Okey. Petugas media kat sini seawal pukul 6 pagi. Walaupun kejohanan pukul 10, pukul 9 kita boleh masuk. Tapi satu perkara yang saya nak
thumbs up lah dekat petugas media. Apa saja kita minta, semua diorang bagi. Itu perkara yang saya kata luar-luar biasa. Okey. Kak, kita tahulah dekat mana-mana venue ni sebenarnya menjadi satu masalah ialah dari segi makanan. Dekat sana, okey tak? Senang tak? Mudah tak dapat makan halal? Ho, makanan halal dia tip-top macam tak nak pergi venue. Okey, makanan halal dia, gang. Mee tarik. Mee tarik terbaik punya memang tak dapat dekat KL. Lagi satu, buah-buahan dia. Buah-buahan dia saya tengok je saya tak ambil. Sebab tak suka buah. Lepas tu kita ada banyak jenis mee. Itu untuk section halal. Dan saya rasa perkara tu tak akan dapat dekat mana-mana bilik media di perkampungan sukan, di venue, di mana-mana saja. Tak akan dapat perkara itu hanya di Sukan Asia Hangzhou. Okey, Carl. Thank you lah, Carl. Ya, yeah, thank you, Carl. Sebab memang satu perkongsian yang panjang dan menarik. Tapi kita nak bagi juga ruang untuk Zul, kan? Tapi sebelum tu, Carl, jangan lupa nak bawa, kalau tak dapat cen-cen ke, cong-cong ke, lian-lian pun bolehlah. Eh, Cik lah, korang call pukul 8.30 takkan tengah. Dah. Jom lah, dapat lagi. Bye, kita ke rumah orang nak cross dengan orang lain. Kita nak cross dengan orang lain. Saya nak jaga kesihatan awak kat sana, Carl. Thank you, Carl. All right.